Roger. Terima kasih. Silakan Asmida. Thank you.
Kisah perjalanan karier seni Allah Yarham Pak Ngah dalam industri seni muzik bermula dengan menghasilkan lagu-lagu tari hingga ke pentas teater, seterusnya diserlahkan ke peringkat Nusantara. Majisnya akan lebih dirasai apabila hasil karya beliau berjaya diterjemahkan oleh penyanyi kesayangan nombor satu negara. Cinda Ya Maulai dan Hati Kama, Balkis Nirmala, Dikir Puteri, Bagai Intan Berseri Selama, majis lagunya Fikir Bistari. Tanpa membuang masa lagi, saya serahkan pentas panggung sari Istana Budaya dengan mempersilakan Dato' Sri Siti Nuraliza. Tidak berhias, jalinnya lalu rentak beribu. Bagailah mana tidak berhias, cerminku retas. Seribu mendendam unggas, lihat di hutan jalan yang tinggal. Thank you.
Nervous pula saya hari ini. Padahal semalam bukan main. Kerana saya melihat kehadiran yang begitu ramai sekali. Sebagai tanda anda sangat menghargai karya agung Datuk Suhaimi Muhammad Zain ataupun Pak Ngah Suhaimi. Terima kasih kerana anda semua hadir. Terima kasih banyak-banyak. Dan saya juga ingin mengalukan kehadiran tetamu istimewa kita, iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Azmin bin Ali. Kita berikan tepukan, iaitu Menteri Hal Ehwal Ekonomi bersama dengan isteri. Nanti saya tengok, terima kasih Datuk Seri sudi hadir. Katanya keluarga pun datang juga. Terima kasih banyak menyokong lagu irama tradisional. Dan juga terima kasih kepada Yang Berbahagia Tan Sri Ahmad Badri bin Muhammad Zahir. Kita berikan tepukan. Ketua Setiausaha Pembendaharaan serta div-div kehormat yang lain. Tak dilupakan, suami yang tersayang. Ya, ini kalau saya sebut, ya, suami tersayang pun sorak, happy. Cuma malam ni tak ada Afia. Sebab Afia dah mengantuk. Semalam dia tunggu saya sampai pukul 1 baru dia tidur. Jadi dia tak boleh selalu tidur lambat. Kalau mak dia tak apa. Okey. Semua peminat saya yang ada pada hari ini di hadapan saya, di atas sana, yang di bahagian tengah juga. Terima kasih. Ya. Yeah. Suara tu tak akan saya lupa. Asal konsert je, suara yang nyaring dan kuat itu akan kedengaran. Terima kasih. Okey, hari ini adalah hari yang sangat bermakna kerana
seorang legenda yang sangat saya sayangi dan saya hormati, akan saya kenang kembali bila bercakap tentang tribute. Di pentas inilah, di panggung sari inilah, saya pernah membuat tribute kepada Allahyarham Tan Sri P. Ramli, Allahyarhamah Puan Sri Saloma, dan juga tak dilupakan iaitu Allahyarham Datuk Sudirman Haji Asyad. Okey, kedua-dua legenda, ketiga-tiga legenda sebenarnya, tak pernah saya kenal, tak pernah saya bersua muka, cuma dengan muzik dia saja. Saya nyanyikan balik lagu-lagu dia. Tapi hari ini sangat berbeza kerana insan yang saya raikan pada hari ini adalah seorang insan yang begitu dekat dengan diri saya. Beliau seorang yang melihat saya, arwah seorang yang melihat saya daripada saya mula, daripada Siti Nurhaliza, lepas menang bintang HMI. Saya mengenali komposer yang pertama adalah Pak Ngah Suhaimi. Masa tu saya dikendaki untuk menyampaikan lagu-lagu dalam satu program, dan saya dikendaki merakamkan lagu yang saya nyanyikan semula, lagu popular, di studio Pak Ngah. Macam mana rasa dia? Biasalah, penyanyi baru kan? Macam saya cerita, siapa dah dengar cerita ni, buat-buat macam baru dengar hari ni ya? Okey, sebab ada ramai yang saya tengok ni yang datang semalam ni. Okey, mana dah tahu cerita, diam. Okey. Okey, saya pergi ke studio. Biasalah, takut kan? Saya memang seorang yang tak biasa dengan suasana datang ke bandar, nak nyanyi, jumpa komposer dan sebagainya. Ikut apa yang telah diorang sediakan, dan saya memang datang satu jam awal untuk merakamkan lagu di studio Pak Ngah. Sebelum tu ada artis senior saya dah rakam dah apa semua. Tapi last-last tu Pak Ngah cari. Ha, siapa lagi yang perlu rakam? Orang Melaka. Kalau Melaka mesti cakap macam tu kan, dia sebab dia ada dia punya nada. Jangan marah ya orang Melaka. Okey. Siapa lagi yang belum nyanyi? Ha, dia kata. Tu saya Pak Ngah, saya. Kau siapa? Dia cakap kan. Okey, saya inilah baru menang HMI tu. Saya nak buat rakaman. Oh, engkau ya? Okey, masuk studio. Masuk studio, saya nyanyilah. Nyanyi-nyanyi, saya nyanyilah style saya. Kan, masa tu saya ada lenggok saya. Siapa peminat yang ikut saya daripada awal tahu lenggok saya kan? So, saya nyanyi. Okey, saya nyanyi, saya rakam, saya buatlah style saya. Terlebih-lebih lenggok sikit kan? Pertupak dengan kata. Jom. Ni kau salah nyanyi ke memang kau nyanyi macam ni? Kan Pak Ngah di direct kau, you all dah tengok kan yang klip awal tu kan, macam mana Pak Ngah garang kan. Ha, macam itulah digarang dengan saya. Tapi saya cerita ni taklah garang sangat. Okey. Kau ni salah nyanyi ke memang kau nyanyi macam tu, dia kata kan. Pak Ngah, saya memang nyanyi macam ni. Betul, dia kata. Betul Pak Ngah. Baguslah, nyanyilah macam tu. Saya kata dia nak marah, kau jangan nyanyi macam tu, buruk ke apa kan. Oh, dia suka saya nyanyi dengan lenggok saya. So di situlah saya kenal Pak Ngah. Kemudian banyaklah program-program yang Pak Ngah, saya bertemu dengan Pak Ngah. Sampailah ke album yang saya rakamkan, di mana Pak Ngah yang menjadi producer. Okey, kalau ingat lagi album pertama, lagu tradisional saya, album apa saya nak tanya? Alah, tak tahu ke? Okey. Betul, lagu album Cindai. Kerana album ni adalah album yang ibu dan ayah saya inginkan saya rakamkan lagu tradisional, di mana ibu saya dulu pun penyanyi lagu tradisional di kampung. Tak sempat rakam album. Yelah, kalau dia dah rakam album, Siti Nurhaliza tak duduk lepih kan? Okey. So, ibu saya suruh saya rakamkan lagu tradisional kerana mak saya memang penyanyi lagu tradisional, datuk saya main violin. Memang kita ni dibesarkan dengan lagu tradisional. Okey, saya nyanyikanlah lagu-lagu pilihan mak dengan arwah abah. Bunga Melo ada, lagu Bisikan Hati ada, Kabarenyo ada, Es Lilin ada. Lagi ada siapa yang boleh ingat? Boleh teka lagu apa lagi? Ya? Yeah? Macam mana? Janji. Tahu tak lagu Janji? Tak dengar? Mengapa kau lupakan? Alright, itulah lagu Janji. Masuklah Laksamana
Laksmana, Laksmana, terima kasih Laksmana mati dibunuh. Sebab semalam dah cakap Laksmana dibunuh mati kan? Saya confused pula. Okay, Laksmana mati dibunuh. Itu semua lagu klasik tau. Lagu klasik Melayu lama yang ibu ayah saya suruh rakam balik, saya ikut. Cuma lagu Cindai dan juga Joget Bihibur adalah dua lagu baru dalam album Cindai. So kerana itulah saya memilih pembukaan persembahan pada malam ini dengan lagu Cindai. Kerana Cindai adalah satu masterpiece Pak Ngah yang membuatkan semua orang kagum dengan ciptaan Pak Ngah. Panjang cerita saya dengan Pak Ngah ni, kalau nak ceritakan sampai 5 jam pun belum habis lagi. Jadi saya pendekkan. Ya, saya pendekkan cerita saya. Saya akan sentuh sedikit demi sedikitlah kisah-kisah saya bersama dengan Pak Ngah. Jadi malam ini juga saya nak anda semua berikan tepukan gemuruh kepada isteri, kepada Allahyarham, iaitu Mak Ngah. Mak Ngah mana Mak Ngah? Ke Mak Ngah tengah tengok di belakang. Sebab Mak Ngah juga merupakan pengarah persembahan untuk konsert ini. Kita berikan tepukan sekali lagi paling gemuruh. Megat merupakan anak lelaki Pak Ngah juga berada di sini bersama dengan Rina. Mereka ni dah ibarat keluarga saya. Masa saya mula-mula bersama dengan Pak Ngah, banyak saya luangkan masa bersama dengan Pak Ngah dan keluarga. Saya banyak bersembang duduk dengan Pak Ngah daripada pagi sampai pagi esoknya. Sebab masa bulan puasa kita sahur kan, daripada malam sampai pagi sahur berbincang, semua tentang perbincangan. Okey, Siti nak buat apa, album apa, lagu apa seterusnya. Dan Pak Ngah seorang yang dia selalu cakap dia bukan seorang yang produktif. Dia kata kat Ruzia, aku ni bukanlah komposer yang produktif, maknanya rajin buat lagu-lagu. Tetapi sekali dia buat lagu, dia akan pastikan lagu itu mestilah lagu yang terbaik. Dan memang tepat lagu-lagu Pak Ngah semuanya berkualiti dan hebat. Dan Dan seterusnya ini saya ingin sampaikan masterpiece Pak Ngah juga, di mana lagu Balkis dan juga Hati Kamar merupakan lagu yang pertama. Balkis ni pernah menang anugerah juara lagu, dan Hati Kama pernah memenangi kategori irama tradisional, irama Malaysia. Jadi buat anda semua-semua terhibur dengan lagu Balkis dan juga Hati Kama. Boleh nyanyi dengan saya sekali? Ya? Thank you.
Terima kasih. Macam mana, seronok tak? Ha, lagu tu lagu 20 tahun yang lalu. Kira memang sangat mencabar ya. Lagu-lagu Pak Ngah, kalau rancak, mesti bernada tinggi dan dia ulang banyak-banyak kali dia punya tinggi part-part chorus dia tu kan. Dan sebagai seorang penyanyi, itulah yang Pak Ngah cuba untuk cabar saya. Kerana pengalaman saya dengan Pak Ngah ni, dia memang seorang yang nak tonjolkan kelebihan yang ada pada seorang penyanyi. Okey, bercakap tentang Pak Ngah juga, sepanjang saya mengenali Allahyarham, Allahyarham memang seorang yang sangat ceria. Dia akan menghiburkan kita dan selain daripada dia garang dalam studio bila bekerja, dia memang seorang yang ceria dan suka makan. Di mana? Sama dengan saya. Saya suka makan. Jadi Pak Ngah ni kalau... Ya? Halus. Apa tadi cakap tak dengar? Okey, kalau jumpa Pak Ngah je, lepas kita berbincang-berbincang, penutup perjumpaan tu mesti makan. Okey, Pak Ngah ni memang orang yang tak kedekut langsung. Kalau kata buat makan, dia akan jamu kita apa yang kita nak. Sampailah Pak Ngah ada restoran sendiri, tahu tak? Dan ini adalah kenangan yang takkan saya lupakan. Bila tengok dia, saya berselera nak makan. Jumpa Pak Ngah je. Oh, kau tahu tak ke tempat ni sedap? Oh, sedap makanan dia. Nanti dibawa lah saya pergi sana. Jadi, makanan dan Pak Ngah memang tak dapat dipisahkan. Sama lah macam saya. Okey, Pak Ngah juga seorang yang apa ya, yang kreatif. Okey, dalam setiap persembahan saya, kalau melibatkan Pak Ngah, mesti dia nak kena ada sesuatu yang extravaganza ataupun gimmick yang terbaik. Seperti mana saya membuat konsert pertama saya, Pak Ngah terlibat. Saya ke depan sikit boleh? Pak Ngah terlibat sebagai pengarah persembahan konsert pertama saya. Yang atas boleh nampak saya ke? Tak apa, saya akan keluar dekat skrin tu. Okey, Pak Ngah terlibat dalam konsert pertama saya, konsert kedua saya, dan bagi yang pernah menonton konsert saya sama di YouTube ataupun datang sendiri konsert, ada tak yang datang? Konsert mega, ada tak yang datang? Okey, kalau anda masih ingat, konsert mega lah, paling banyak gimmick adalah konsert mega, di mana saya buat banyak perkara masa tu. Saya turun Flying Fox dari bumbung Stadium Putra, dulu Stadium Putra kan, stadium tertutup Putra, daripada bumbung tu turun ke pentas Flying Fox. Gila tak? Gila lah, kau jatuh berdepek macam guni jatuh kan. Tapi masa tu saya nak buat juga. Kemudian saya gimnas. Sebab masa saya sekolah dulu, saya masuk gimnas. Gimnas berirama lah ya. Kemudian saya ada buat kawat senyap bersama dengan tentera laut, TLDM. Saya praktis di lumut, ulang-alik masa tu. Punyalah nak merealisasikan impian saya. Sampai luka-luka saya punya tangan sebab M16 di depan dia kan ada pisau kan. Itulah saya praktis. Hari-hari saya main gendang, macam-macam saya buat. Itulah idea yang dikeluarkan oleh Pak Ngah dari diri saya. Dan saya banyak belajar apa yang sebenarnya mengenai persembahan yang hebat. Sampai ke hari inilah, kalau saya nak buat konsert, apa yang saya nak buat? Apa lagi saya nak buat? Pak Ngah banyak mengajar saya tentang menjadi seorang penghibur yang tulen, yang punya banyak idea supaya anda semua akan datang tiap-tiap kali konsert saya. Ha, itu dia punya rahsia lah. Sampai sekarang lah, saya tak akan lupakan apa yang telah Pak Ngah ajar pada diri saya. Dan beliau adalah insan yang banyak mempengaruhi kerjaya saya dan juga nyanyian saya dalam lagu-lagu tradisional. Seterusnya, saya ingin menjemput seorang juga anak didik Pak Ngah Suhaimi. Kalau kita tengok daripada belakang, memang macam Pak Ngah. Betul. Macam itulah comel dia. Tapi kalau di depan, kita tahulah siapa dia. Para hadirin, saya ingin menjemput sekali lagi Roger untuk berada di atas pentas bersama dengan saya. Tengok tu.
ting 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 tang ting tang ting anak ibu datang. Ada juga tu. Kan saya dah cakap. Kak Iti. Ya. Datuk ada? Ada lah. Nanti kena tahan kat depan. Tak apa, Datuk tahu kita menyanyi duet. Oh, tahu. Okey. Okey, dekat sikit. Wah. Cantik, baju warna kuning sama. Sedondon. Tapi saya macam batang pisang sikit. Kenapa? Bawah ni hijau, macam pokok pisang. Ini pisang, ini jantung pisang. Roger. Saya. Okey, Roger macam ni. Roger boleh cerita sikit tak? Pak Ngah ni orang dia macam mana? Sebab Roger antara anak didik Pak Ngah. Betul. Selepas saya lah, saya boleh katakan kan. Apa yang istimewanya Pak Ngah? Yang istimewanya Pak Ngah, betul kata Kak Iti. Dia memang pertama makan. Makan. Okay. Dulu Roger macam macam Pak Yazid ni. Oh ya? Pak Ngah nak kerja je, Roger makan. Roger makan. Inilah hasilnya. Terima kasih. Roger. Tapi kan, yang bestnya Roger ni, dia ada satu yang sama macam Pak Ngah. Dia suka menghiburkan orang. Dia suka buat orang gelak, dia orang ketawa. Itulah Pak Ngah. Kalau saya jumpa Pak Ngah je, walaupun dia sindir saya, tapi dia sindir dalam dalam ketawa dan kelakar. Kelakar dia. Betul. Ya, jadi betul. Kita nak nyanyikan lagu ciptaan Pak Ngah. Betul. Pak Ngah ciptakan lagu ini bersama yang di mana lagu ini pernah saya nyanyikan bersama dengan Allahyarham Tan Sri SM Salim. Betul. Okey, yang tahu diam. Yang tak tahu boleh teka. Lagu apa ya? Ya? Lagu apa? Bergending? Betul, lagu Bergending Danggung. Pak Ngah masa dia nak selalu sasul lagu ni. Ya. Berkangkung-kangkung dia kata. Kangkung-kangkung, kau ni lu kangkung dia kata. Betul, sebab nak sebut itu kan laju. Betul. So Bergending Danggung. Bergending Danggung. Okey, Haswarana semua Bergending Danggung. Boleh. Nanti kejap lagi ya. Kejap lagi. Okey. Nak juga.
bintang, petang bintang dong, terbimbing, bimbing, bintang dong, petang bintang. Remaja hanya sekali, bebas jangan. Sambil menyanyi berpesan-pesan antara kita, tidak-tidak di hati dan dia terasa tak mengada. Hidup dalam dunia yang tua pandu arah yang muda, baru beringan tidak berlincongan dalam berpesanan. Hai tua Tuhan, sambil-sambil menyanyi berpesan-pesan antara kita, tidak-tidak di hati demi yang terasa namun ada. Hidup dalam dunia yang tua pandu arah yang muda, baru beriringan tidak berlecokan kalau berpesanan. Hai Tuhan, perhatiin tepukan untuk Roja, one and only my favorite Datuk Sri Siti Nurhaliza. Terima kasih Roger. Saya minta diri dulu. Ya Roger. Boleh? Boleh. Kenapa you turn? jauh. Alahai. Lagi sekali lah. Ni nak nyanyi lagi ke sebenarnya? Tok, boleh dulu Tok ya. Okey. Suami siapa lah ni ha? Terima kasih Roger. Cute je dia ya. Roger ni seorang yang sangat multi-talented. Dia bukan saja boleh menyanyi, kan? Dia boleh juga bermain alat muzik. Dia main apa? Gitar tu? Gambus. Oh, gambus tabla. Semua dia boleh main. Dan teringat saya, Pak Ngah pun seorang yang sangat multi-talented. Dia boleh menyanyi, boleh cipta lagu, dia arranger. Dia boleh main semua alat muzik dan mencipta lagu yang hebat-hebat. Juga boleh kata menghiburkan. Ingat lagi tak konsert Lentera Timur saya yang pertama? Pak Ngah terlibat juga kan? Itu adalah kenangan termanis dalam hidup saya. Dan malam ini, lagu-lagu Pak Ngah yang telah disusun semula dengan begitu indah sekali, diiringi dan dimainkan oleh Orkestra Tradisional Malaysia. Mari kita berikan tepukan paling gemuruh di bawah pimpinan Encik Yazid. Seorang konduktor yang terhebat yang boleh saya katakan. Terima kasih Yazid. Saya panggil Abang Yazid. Okay. Abang Yazid, kita dah bekerjasama banyak dalam persembahan dan sebagainya. Saya rasa gembira kerana Orkestra Tradisional Malaysia ni sebuah orkestra yang satu-satunya ada di Malaysia ini, ya, yang di mana di bawah kementerian. Dan ini adalah kebanggaan kita rakyat Malaysia. Jadi mari kita berikan tepukan kepada mereka. Anda di atas sana mungkin tak nampak. Saya boleh beritahulah sikit-sikit apa alat tradisional yang ada yang mengiringi dan digabungkan semuanya untuk satu persembahan yang hebat. Iaitu kita ada sape. Boleh main sikit. Ini daripada Sarawak. Ya. Yeah. Okey, kita ada gambus. Kita ada sitar. Saya selalu jatuh hati lagu ni. Okey.
Okey, nanti kita lawan kemudianlah, kita buat konsert satu lagi. Okey, alat muzik dari China, Yangzi. Allah, sedap. Ni boleh tidur kalau dengar lagu ni. Ya, nak tidur saya nak pilih satulah nanti beli, nanti datang rumah saya nak tidur main. Datuk Kiu tidur awal sikit. Okey. Kemudian accordion. Di mana ini adalah alat muzik kegemaran Pak Ngah. Betul kan? Inilah yang selalu Pak Ngah kalau membuat persembahan mengiringi saya dengan accordion. Mainlah sikit. Syam ni memang pemalu. Saya jumpa dia pula. Saya kenal dia masa kita sama-sama. Saya masih muda, masa tu muda, okey. Dan Syam juga adalah masih muda juga, anak murid Pak Ngah. Sampai sekarang dia masih lagi banyak memainkan lagu-lagu Pak Ngah. Yang sana tu dipanggil apa? Ya? Mandolin. Main sikit. Alah. Teringat pula cerita P. Ramli. Yang sana violin. Tak nak main ke? Okey, kita juga ada seruling. Betul ke? Betul. Tiup sikit. Sedihnya. Seterusnya apa ya? Itu flute. Flute ni dah kira moden. Okey, kita ada gamelan. Sorry. Tidak. Nak main. Sorry. Dah. Tak, sebab kita nak kenalkan yang tradisional kan. Alamak, sorry-nya. Aman, sorry. Ampun. Okey, apa main, bang? Apa main? Terima kasih. Jangan marah saya. Ini spontan je tau. Kita tak plan pun nak perkenalkan. Kata-kata saya nak perkenalkan. Tiba-tiba skip ya, okey. Gamelan. Terima kasih. Abang Ed ni pun otai yang sama-sama dengan Pak Ngah juga. Gamelan. Cak Lempung. Cak Lempung dia macam gamelan juga tapi dia lebih banyak. Tak selesai. Yeah. Okay. Ini anak beranak sebenarnya. Ayah main gamelan, anak main cak lempung. Saiz pun ayah dan anak. Okay. Gendang. Okay. Kalau di belakang tu pergendangan. Kompang ada, gong ada. Kita kenalah perkenalkan abang ni salah seorang daripada juara peringkat antarabangsa bawa emas kat Malaysia. Seorang panggil dia Abang Rock. Abang Rock, bagi sikit kat tetamu kita malam ni. Abang Rock ni popular kalau anda semua tahu. Dia punya tarian pun dahsyat. Cuma hari ni dia tak boleh menari. Okey, yang lain. Okey, ada drum, ada keyboard. Okey, ada kompang. Kompang kan? Cuba bunyikan sikit kompang nak kahwin. Okey, 1, 2, 3. Alright. Itu dia. Dan yang lain kita ada gitar, bassist, drummer, percussion. Dan juga penyanyi latar saya. Terima kasih. Alright. Juga saya ingin anda semua berikan tepukan kepada penari Tari Istana Budaya. Kita berikan tepukan. Kami berlatih seminggu. Saya dan juga mereka seminggu. Selain daripada itu, lebih awal mereka dah praktis siang dan malam untuk hasilkan persembahan yang hebat ini. Dan saya nak ucapkan setinggi-tinggi terima kasih saya kepada pengarah Istana Budaya iaitu Datuk Johari yang ada bersama dengan kita. Abang Joe mana? Abang Joe duduk kat situ. Abang Joe angkat tangan. Okey, kalau nak tahu, Pak Ngah lah yang mengenalkan saya dengan Abang Joe. Dan kita sama-sama, Abang Joe melihat saya waktu tu, saya pun
masa 17 tahun bersama dengan Pak Ngah di rumah Pak Ngah sampai ke sahur. Abang Jo pun ada bersama-sama. So kita dah macam keluarga, kita tahu macam mana cara Pak Ngah bekerja, kan Abang Jo? Abang Jo, terima kasih banyak bagi peluang pada saya untuk membuat persembahan tribute untuk Pak Ngah ini juga. Terima kasih. Baik, kita ke lagu yang seterusnya, lagu yang ciptaan Pak Ngah yang memberikan saya cabaran juga dalam menyampaikan lagu tersebut. Lagu Ya Maulai. Masih ingat lagi kan lagu Ya Maulai? Kalau tak ingat, saya nak imbas kembali. Lagu ini pernah saya sampaikan, saya nyanyikan dalam anugerah juara lagu. Saya bawakan penari kanak-kanak, penari dewasa dan juga penari veteran. Okey, hari ini penari kanak-kanak saya ambil, kita import. Okey. Kita didatangkan khas oleh Suatari, di mana Mak Ngah sendiri yang mendidik anak-anak ini untuk menjadi penari yang bagus. Penari tari Istana Budaya dan penari veteran, saya memanggil dan memaksa. Okey. Ini betul ya, saya paksa balik penari-penari Istana Budaya yang dah pun bertukar, kan, bertukar ke bidang lain, iaitu pengurusan macam pentas, belakang pentas yang menyediakan kemudahan untuk saya buat konsert pada hari ini. Mereka dah lama tinggalkan tarian. Tetapi untuk konsert ni saya paksa mereka untuk menari bersama dengan saya sebab mereka adalah penari yang mengiringi saya pada 20 tahun yang lalu. Jadi anda akan lihat semula flashback anugerah juara lagu dengan lagu Yang Maulai dan Jemakan Ayumu, lagu ciptaan Pak Ngah yang jarang kita persembahkan. So, semoga anda terhibur. Terima kasih. Jiwaku besar.
Cerita saya dengan arwah Pak Ngah